masih ada rapat. Kelompoknya Ijat. Iya. Monggo turun menuju tempat kita. Loh, betul enggak? Banyak ya. Warahmatullahi wabarakatuh tanahnya. Nah, kalau di Malang ini kita tanahnya sebenarnya tanah liat. Jadi tempatnya seperti ini. Oke, sekarang ada di langsung ke sana. Untuk meratakan di sini itu yang di sebelah kanan. Oke. Yang saya pakai enggak? Jangan terjun, Kak. Sandalnya copot ya. Kelompok timun gajah dirancangkan, terus ditancapkan di garis pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. I will keep what I feel when you'll be million miles away. Jaraknya segini setiap tanamnya. Apa menyemai terus dialiri selama 20 hari nanti tumbuh seperti ini. Tujuannya untuk apa? Agar airnya terjaga. Jadi tujuannya agar rumput ataupun gulma tidak tumbuh di sekitar padi seperti itu. Sama sesuai dengan pokoknya tadi ya. Ini masih 2 bulan nanti kalau sudah 4 sampai 5 bulan ini hasilnya warnanya padinya hijau, coklatan. Mantap. Terus kalau didengar ini kayak ada musiknya. Ini hasilnya jadi beras. Orang-orang dulu itu kan kilo. Jadi sun. Ambil dikit buat oreo. Kalau misalkan kulit beras dengan beras. Oke, jadi bisa dimasak ya. Nah, ini tadi prosesnya tradisional. Capek ya, Maya? Capek? Capek. Ada dia kira-kira capek enggak kira-kira? Capek. Capek ya? Sudah keringetan semua ini. Kucur. Yang ini tahu nggak apa namanya? Tompo. Namanya tompo. Cih, dikasih air. Biar bersih. Air bersih untuk negeri. Kalau sudah, Nah, diaduk ya. Wow. Diaduk dulu. Banyak tangan. Melihat proses menanak nasi. Kalau tadi sudah menanam padi, kemudian menumbuk padi, dan setelah ditumbuk, setelah menjadi beras, ini dimasak. Hanya pawonya bu ya? Ya. Terus ini nasinya dimasukkan ke dalam apa ini? Dadar. Ditunggu sampai matang. Nanti itu kalau matang, berasnya sudah lebih mengembang. Terus kalau dipegang lebih empuk. Dikit kering lagi atau keras, berarti itu belum matang. Kalau kata orang Jawa, gorong tanek.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menurutku kita belajar nanam padi untuk membuat biji untuk benih padi yang bagus. Terus kita belajar nanam si tradisional, terus juga nunduk buat nasi yang itu dibeli itu. Ditampeni. Ditampeni. Ya. RBK itu tetap memang baik dalam segala, maksudnya itu dalam program-program itu membantu anak-anak itu supaya mengerti, menghargai bagaimana sih kehidupan yang sesungguhnya itu, bagaimana enggak hanya main-main secara game aja gitu. Saya juga berdoa semoga RBK ini semakin maju diridhoi Allah SWT. Amin. Okay.